Ramai orang suka atas sekau ke masjid, tapi jiran sebelah tak cana sangat sebabkan dia tak cara ke agama. Contoh seperti tak solat, puasa dan sebagainya. Apa pula ni? Orang tu kurang cakna ke agama, tapi dia suka sedekah, boleh makan. Orang kafir pun kita boleh makan, syaratnya halal. Faham? Yang ulama kata, makanlah daripada orang yang semayang dulu pada yang tak semayang, itu bukan haram. Mana lebih baik kita makan air tangan orang yang solat. Itu maksud dia. Okey? Soalan seterusnya.